Tekan. Push. Berapa M? Nampak tu berapa M? Oi. Nampak M? Berapa M? 150 M. Berapa saat? Letak. Okey, cukup. Jangan angkat. Kan ini kosak dia. Tengok ni, Kit Farid. Panas. Nampak melecu. Nampak tu? Habis koyak. Bila berlaku lita pintas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan terperempuan. Dah lama sangat saya tak buat video. Sebab saya memang sibuk. Tapi hari ini saya buat jugalah untuk tuan-tuan, untuk ilmu. Jadi tuan-tuan boleh share video ni kepada orang lain supaya sama-sama kita dapat ilmu. Dekat sini hari ini kita akan buat satu eksperimen. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan macam mana size kabel boleh menahan lita pintas. Banyak electrician, wireman lah. Banyak wireman dekat luar sana pertikaikan kita. Pertikaikan ST. Pertama, pertikaikan Suruhanjaya Tenaga dulu. Kedua, pertikaikan Mahbayu Engineering. Sebab apa? Sebab Mahbayu Engineering memang menitik beratkan tentang kabel. Kita memang minta customer guna kabel-kabel yang besar mengikut spek dia. Ini panel solar kita. Hari Sabtu depan kita ada kelas solar. Ramai yang kata kalau untuk aircon tu guna kabel 1.5 dah cukup dah. Untuk aircon guna kabel 1.5 dah cukup dah. Boleh bawa punya, tak terbakar punya. Betul, 1.5 dah boleh bawa dah. Tapi kenapa Suruhanjaya Tenaga, kenapa Mahbayu Engineering kata kabel aircon kena pakai saiz 4mm? Sebab apa? Sebab kabel ni bukan sahaja untuk menahan arus, bukan sahaja untuk menahan beban, tapi juga fungsi utama kabel adalah untuk menahan jika berlaku lita pintas. Bila berlaku lita pintas, bila saiz kabel tu besar, sekurang-kurangnya dia lambat untuk terbakar, dia lambat untuk rosak, dia boleh delay time untuk breaker tu trip, untuk RCB trip. Ada rumah RCB ni, dia guna saiz yang terlampau besar dekat sini. Ada juga dia punya breaker ni dah rosak. Ada juga breaker dia lambat trip, ikut pada kualiti lah. Makin bagus kualiti, makin cepat dia trip. Makin rendah kualiti breaker, makin lambat dia trip. Jadi sekurang-kurangnya bila kabel besar, dia boleh tahan, dia boleh bagi masa untuk RCB tu trip sebagai supaya bagi keselamatan pada rumah jika berlaku lita pintas. Saya akan buktikan. Dekat sini kita ada bateri. Bateri dah rosak lah. Bateri dah rosak. Jadi kita boleh pakai. Kalau bateri ni tak rosak, kita tak berani sebab bateri mahal. Sebiji bateri ni harga dia RM1,300+. Sebiji bateri ni harga dia RM1,300+. Dah rosak kita boleh pakai. Tapi walaupun dah rosak, M dia tinggi. Kita check voltage. Untuk normal, bateri ni normal, dia mesti dalam 13 ke 14 M. Berapa? Farid. Berapa M Farid? 10.7 10 M. Maksudnya dia dah rosak. Kita dah cas-cas pun dia tetap tak naik, dah rosak. Tapi M dia masih ada. Yang ini pula berapa? Ya, 10 juga. Okey, 10.9. Walaupun bateri dah rosak, tapi M dia masih kuat. Kita ada beberapa sampel kabel 1.5, 2.5, 4mm, 6mm, 10mm, 25mm, 6mm double PVC. 6mm double PVC. Ada dua penebat eh. Aluminium. Clear dua penebat. Yang penting bukan copper. Yang penting dia punya penebat bila berlaku lita pintas. Dan dia punya saiz. Bila kabel saiz makin besar, bila berlaku lita pintas, dia lambat untuk terbakar dan dia akan delay time untuk breaker-breaker. Ni breaker nama dia, DB ni. Untuk yang kualiti rendah, dia bagi masa untuk trip. Ashraf, Ashraf ambil kabel ni, mana kat atas tu. Alright. Bateri ni dia punya power dalam 60 amp. Farid. Dah 75 amp. In current 75 amp. Voltage dia 12 volt. 13 hingga
13.8. Kita kira 12 volt lah. Yang bahaya bukan voltage, yang membuatkan kabel tu rosak, yang membuatkan terbakar, yang membuatkan orang mati, orang cedera, terkena litar pintas, terkena short circuit, bukan voltan, bukan voltage, tapi M atau arus. Arus tu yang bahaya. Makin tinggi arus, makin besar kabel kita kena guna. Untuk bateri ni, voltage dianggarkan dalam 75 volt. 75 M. Tapi bila dah tinggal 10 volt tu, mungkin dalam around, saya anggar dalam 50 M ada lagi lah. Mungkin 50 M. Still bahaya. Jadi saya akan test guna kabel yang kecil 1.5. Kita tengok 1.5 berapa lama, berapa saat masa dia ambil untuk rosak, untuk terbakar bila berlaku litar pintas. Kita guna kabel 1.5. Farid, ready eh. Berapa lama dia ambil masa untuk short, untuk terbakar? Okey. Letak satu kabel, letak satu dekat itu dulu. Okey, clear Farid? Semua nampak? Okay, hitam. Satu, dua. Letak, tekan ni. Tekan. Push. Berapa M? Nampak tu berapa M? Oi. Nampak M? Berapa M? 150 M. Berapa saat? Letak. Okey, cukup. Jangan angkat. Kena ni rosak dia. Kejap. Okey, nampak? Asal dia, bateri ni hanya dalam around dalam 50 ke 60 M saja sebab dah tinggal 10 volt. Tapi bila berlaku litar pintas, M tu normal M dah 50 M macam tu. 50 60 M. Bila berlaku litar pintas, dia letak semen, kosak semen. Dia naik sampai 155 M mendadak. Dan berapa saat? Mi. Dalam 20 saat. 12 saat saja. Tengok ni, Kifarid. Panas. Nampak melecu. Nampak tu? Habis koyak. Bila berlaku litar pintas, copper tak rosak. Yang rosak penebat. Penebat bila rosak dia akan berlaku litar pintas. Nampak tu? Koyak. Hanya 12 saat saja. Jadi untuk kabel 1.5, dia boleh tahan biasanya around dalam 10 M. 10 M dia boleh tahan lagi. 10 M itu bila tak berlaku litar pintas. Tetapi saiz kabel yang Mahabayu Engineering Malaysia Sembilan tetapkan untuk customer dan Suruhanjaya Tenaga tetapkan adalah bukan untuk load saja, bukan untuk beban saja, tapi jika berlaku litar pintas. Litar pintas tu yang paling bahaya. Nampak? Bateri ni dia punya M around dalam 50 M macam tu. 50 M. Bila dia berlaku litar pintas, dia naik mendadak sehingga 155 M dan kabel 1.5 mm hanya boleh tahan dalam 12 saat saja. Itu pun sebab Ashraf tarik tadi ke atas, kan? Patutnya jangan tarik tadi. Okey. 12 saat. Kita test kabel 2.5 pula. Kabel 2.5 mm. Cahaya. Ni. Nampak? Masuk. Panas. Gila. Okey. Okey Ashraf, ready? Pegang. Jaga meter tau. Jangan meter ni rosak tau. Okey, kita set balik. Kosong. Okey, kosong. Ini set kejap. Letak satu dulu. Okey. Belum dia. Ready Okey. Satu. Okey dah ngam. Okey satu. Jangan lepas Syaraf. Okey. Satu, dua, tiga. Okey, nampak berapa M dia naik? 180, 160 M. 160. Berapa saat? 7. Nampak bergasap. 170. Tengok berapa M? 160 M. Bila berlaku litar pintas, M akan naik mendadak. 16 saat. Lagi? 18, 19, 20 saat. Nampak terbakar tu Farid? Nampak. Dia cair nampak, melepuh. Nampak? Dia belum lagi, belum lagi, boleh lagi, boleh lagi tahan lagi. Okey, cukup. Angkat, Ashraf. Jangan lekat. Okey, stop ni. Dah. Berapa saat? 128, 129. Tunjuk. 28 saat. 28. Okey, 28 saat. Tengok tu. Tengok kabel tu. Nampak tak? Adakah copper dia putus? Copper tak putus. Tapi yang koyak adalah
penebat. Bila penebat ni koyak, dia akan berlaku litar pintas. Bahaya eh. Okey, jadi nampak. Bila berlaku litar pintas dekat rumah, M akan mendadak naik. Dan jika kabel masa tu, anda wireman tidak menggunakan kabel yang mematuhi spesifikasi, yang tidak menggunakan kabel yang betul-betul selamat, betul-betul tahan, insya-Allah rumah pelanggan anda berisiko untuk berlaku kebakaran. Nampak tu Farid lagi? Lagi sekali saja. Clear nampak tu? Ni bawah ni. Nampak tu? Berapa saat? 20? 28. Letak mana tadi? Okey. Kita test untuk kabel 4mm pula. Okey, ni 4mm eh. Ni mega kabel tau. Mega kabel. Ini bukan kabel murah-murah punya, mega kabel. Clear? Nampak 4mm tu? Tak nampak. Okey, adjust bagi nampak. Masih nampak mega kabel tu. Okey, nampak? 4mm. 4mm, okey. Syaraf. Tak nak angkat gitu. Tak sini. Tak payah bagi pak. Okey. Dah setting balik. Ini dia asap ni. Sekejap. Jangan kena. Okey, letak kat merah dulu. Okey. Amir, sekejap. Bawa sikit ni. Bawa lagi. Okey, sekejap. Okey, 1, 2, start. Tadi tinggi nampak. Berapa M tu? Berapa M tu, Farid? 204 tadi, 207. Wah, 200 M. Okey, nampak dia merah, Farid? Nampak. Nampak dia merah? Nampak. Nampak? 14 saat. Okey. Nampak dia terbakar, mula cair? Hanya depan saja cair. Yang tengah-tengah belum cair lagi. 20 saat. Nampak dia punya M? Nampak. Double. M dia double, nampak? Okey, berasap. Biar dulu. Belum lagi boleh tahan. 30 saat. Belum terbakar lagi rumah. Belum terbakar lagi. 35 saat. Okey. Belum terbakar lagi. 42 saat. Kebakaran rumah berlaku dalam saat, tuan-tuan. Bukan minit eh. Tak ada masa nak minit. Saat saja. Belum. Belum. Okey, angkat. Angkat. Jap. Okey. Berapa saat? 1 minit. Walaupun 1 minit, kabel belum rosak sepenuhnya. Nampak tu? Hanya rosak kat ujung saja. Kelipret? Ya. Zoom. Bawah belum rosak sangat eh. Nampak? Bawah belum rosak. Dalam 1 minit dan kabel ni belum betul-betul rosak lagi. Okey, jadi tuan-tuan, nampak tak? Semakin besar saiz kabel, semakin selamat jika berlaku litar pintas. Dalam 1 minit, biasanya breaker ni tak belum trip lagi. Untuk breaker yang high quality, dia akan trip anggaran dalam 9 ke 11 saat. 9 ke 11 saat dia akan trip. Tapi untuk breaker yang kurang berkualiti, biasanya over 1 minit. Lebih dari 1 minit. Dan untuk breaker yang lebih tidak berkualiti, biasa 2 minit, 3 minit pun belum tentu trip lagi. Jadi nampak, bila kita gunakan kabel saiz yang lebih besar, dia beri masa kepada breaker ni untuk trip. Bila breaker ni pop, dia trip, selamat. Maksudnya rumah insya-Allah takkan terbakar. Tapi jika breaker ni belum sempat lagi dia trip, wire dah terbakar habis, mungkin anda perlu telefon bomba dan mungkin rumah anda akan hangus. Okey. Sekarang kita tengok berapa M dia. Berapa M? Berapa minit video tu, Farid? 26 minit dah. Okey, tak apa. Kita check balik berapa M. Nampak tak bang? Bahaya tak elektrik? Bahaya sangat. Bahaya. Farid? Berapa volt? Berapa volt? 10. Masih ada 10 volt. Clear? Okay, jadi M dia masih lebih kurang sama lah. Tak ada beza.
Okey, kita test kabel 6 mm. Yes. Yang besar je. Okey, kabel 6 mm. Okey, ni kabel 6 mm mega kabel Farid. Clear, nampak? Mega kabel 6 mm. Nampak 6? Tak jelas. Ni. Tak jelas eh, tapi tak apalah, dia tahulah 6 mm, nampak copper dia besar eh. Besar? Jap. Okey. Berapa saat tadi? 1 minit kan? Tapi 1 minit pun sebenarnya belum terbakar habis lagi. Masih ada masa lagi. Elektrik, bila berlaku letak pintas, kebakaran akan berlaku dalam masa beberapa saat sahaja. Tak sampai 1 minit ya. Jika kabel anda kecil, mungkin rumah anda kerentung. Okey, abang duduk depan tu bang. Kabel 6 mm. Sekejap. Letak dulu, touching dulu. Kejap, onkan dulu, belum pergi. Onkan. Okey, kosong. Bagaimana Syaraf? Ready Syaraf? Eh? Bang, okay. Macam tadi bang, depan sikit bang. Tak nampak, tak jelas. Ni. Ni depan sikit. Ah, macam ni. Ah, macam tu. Kejap Syaraf. Okey. Amy, jap. Dah. Okey, ngam. 1, 2, 3. Tekan. Farid tengok berapa, berapa M? 151. 150. 150. Okey. Okey. Angkat. Bateri, kita pakai bateri sini, bateri lemah. Okey, kita pakai bateri sini. Reset sekali lagi. Depan. Kosongkan balik. Ini. Balik. Reset. Okey, okay, kejap. Kejap. Abang sini bang. Okey. Okey. 1 2 3. Tadi. Naik. Naik. Dia naik, nampak? Dia dah apa-apa lagi. Dia naik. Angkat. Bateri longgar. Okey, sekali lagi. Reset balik. Reset balik. Okey, 1, 2. Jap. Sekejap, bang. Off. On balik. Okey, ngam. Sekejap. Okey, 1, 2, 3. Azan lah. Okey, nampak? Kabel besar. Bila kabel besar, rintang dia punya resisten tinggi, M dia lambat untuk naik. Nampak? Sebab resisten dia tinggi. Kabel besar, resisten dia tinggi, dia lambat untuk naik. Tadi kabel kecil, resisten dia rendah, dia cepat naik. Okey? Nampak? Itu dah mula dia. Naik. Sebab kabel besar, resisten dia tinggi. Tahu? Dia lambat nak sampai. Sebab tu kena guna kabel besar. Kabel 6 mm. Ayah, tu dah mula. Okey. Nampak? Dia lambat kan? Dia lambat nampak? Ini sebab tu kita guna kabel besar. Ikut spek. Bila kabel ikut spek, insya-Allah dia tahan, dia akan delay bila berlaku letak pintas. Farid dah merah Farid. Seminit lebih. Tak nampak sangat. Clear. Kasih clear lah. Kasih lah zoom sikit dekat merah tu. Dekat. Nampak? Seminit lah. Ngam. Okay, berapa M? Nampak? Dah 49. Okay, bila kabel besar, resisten dia tinggi, dia akan delay M tu rendah. Nampak? Dia akan lambat naikkan M. Dah 21. Nampak? 100. Okey, nampak dah merah. Nampak Farid dah merah Farid? Nampak. Berapa M Farid? Jap. 114. Nampak tak? Farid Ashraf, Amy, Farid belajar tak satu kat sini. Okey lah. Okey, angkat. Angkat. Dah 2 minit. Tak boleh, nanti bateri rosak. Okey, 2 minit. 2 minit. Tengok sana. 2 minit tinggi sangat. 2 minit. Tengok, kabel pun tak rosak sangat. Nampak tu? Hanya rosak bahagian hujung, itu pun sikit. Jap. Okey, ngam. Ashraf. Bahagian hujung saja tu sikit. Bahagian tengah cantik. Bagus. Okey, pegang. Lama tu ya 2 minit. Okey, nampak? 2 minit.
InsyaAllah 2 minit mungkin masa cukup diberikan untuk mereka ni trip bila berlaku letak pintas. Dah azan. Jadi kita ada lagi kabel 3 kabel. Kabel 10mm, 6 ni 10 eh Farid. 10. 10mm, kabel 25mm dan kabel 6mm double PVC. Dah azan. Jadi saya rasa tak perlulah saya tunjukkan yang ini sebab sampel-sampel kabel yang tadi tu pun anda dah tahu dah. Sebab apa? Sebab dia makin besar kabel tu, makin lambat dia rosak. Tapi mungkin ada yang tak percaya, boleh tak ambilkan kabel 1.5? Mungkin ada yang kata nanti, bateri ni rosak kot. Kan, bateri tu rosak kot. Okey, ambil kabel 1.5 satu. 1.5 saja. Kita nak test. Ini kabel 1.5, Ashraf ambil. Mungkin ada yang kata mungkin bateri ni rosak. Okey, tak apa, jom kita buktikan. Jadi kita buat eksperimen untuk tunjukkan kepada netizen-netizen. Bukan netizen je sebenarnya. Video ni khas untuk wireman-wireman yang tak suka ikut peraturan. Mah Bayu dah kata, Suruhanjaya Tenaga dah kata, saiz kabel 4mm, gunalah 4mm tapi guna 1.5 juga. Dia kata, oh tak apa, boleh bawa punya load. Aircon tu, aircon inverter load rendah je, M rendah je, boleh bawa, tak ada masalah, tak rosak punya lah. Memang boleh bawa, tapi kalau berlaku letak pintas macam mana? Kabel ni, bukan safety dia, bukan saja pada load yang dibawa, bukan saja safety pada beban yang dibawa, tapi pada jika berlaku letak pintas. Okey, ni kabel 1.5. Farid. Yang kecil eh. Okey, kita test balik. Ready me? Okey, ready. Sekejap. Tengok M dia. Ya, Farid tengok macam mana? Ya. Yep. M sini. Abang sini. Okey, ngap. Okey, Syaraf. Ngap. Satu. Letak satu kabel dulu. Okey, 1, 2, 3. Nampak? Dah turun naik berapa Farid? 107. Taruh naik 100. 100. Tak kena tu Ashraf. Okey. Nampak? Dah turun naik 100. 109. Bila kabel kecil, resisten dia rendah, dia memang M dia tinggi. Dia tak boleh hardkan, dia tak boleh rendahkan M tu. Okey, nampak dia dah mula cair, dia rosak. Dia rosak. Ashraf tak betul Ashraf. Okey, angkat. Jangan. Oh. Okey, stop. Sebenarnya dia lebih teruk dia tapi Ashraf terus angkat kabel kan. Okey, tunjuk Ashraf. Tunjuk. Farid nampak? Dalam masa kurang 36 saat. Kerosakan dia macam mana? Teruk. Sangat teruk. Sebab Ashraf ada angkat letak tadi tu. Kalau letak aja tadi rasa dalam 12 saat, 13 saat dia dah rosak dah. Okey. Jadi bukti bateri ni tak rosak bateri ni M dia tak drop. M dia masih boleh rosakkan kabel. Biar sejuk sekejap kita letak dekat situ. Kesimpulan dari video ni mesin semua, Iskandar. Kesimpulan dari video ni, kalau anda cerdik, anda boleh fikir saiz kabel bukan hanya untuk bawa load, bukan hanya untuk bawa beban sahaja, bukan untuk bawa equipment sahaja, tapi perlu diambil kira untuk faktor litar pintas, sekiranya berlaku litar pintas. Nampak apa jadi? Bila berlaku litar pintas, M, contohnya aircon tu 7M, bila berlaku litar pintas, dia mungkin akan naik sehingga 30M, 40M. Kalau kabel anda kecil, dia tak boleh tahan. Bukti dah tunjukkan. Jadi kepada wireman-wireman dekat luar sana yang degil sangat, yang kepala batu, video ni untuk anda pertimbangkan. Fikir-fikirkan keselamatan pelanggan anda. Jangan sebab pelanggan minta harga murah, anda bagi kabel kecil. Kalau dia bagi, dia minta murah, anda tunjukkan video ni supaya dia sedar. Kepada netizen-netizen semua, jangan suka sangat minta harga murah. Bila anda minta harga murah, demand terlampau tinggi kepada wireman, wireman akan bagi anda kabel yang tak ikut spek. Sudahnya anda yang berisiko. Wireman tu dapat duit, dia dah balik dah. Anda call dia tak jawab dah lepas tu. Okey, terima kasih kerana menonton. Sekian kita punya perkongsian. InsyaAllah jika ada rezeki nanti kita akan buat video-video yang lebih baik untuk anda.
Beza eh, kabel 6mm. Fred, clear? Hanya koyak kat ujung sikit, kabel 6mm dah boleh tahan around dalam 2 minit lebih. Lebih 2 minit sebenarnya, kabel dah, apa, bateri dah bunyi kan? Bateri dah bunyi tadi, takut rosak. Rosak lebih teruk, kita angkat lah. Sikit je, 6mm eh. Okay, ini pegang bang. Okay. Kabel ni 4mm. 4mm pun rosak tapi masih boleh tahan lagi. Sikit je rosak depan, tengah macam okay. Okay bang. Kabel 2.5 habis jahanam. Jahanam. Eh, dalam masa 28 saat. Kabel 1.5 hanya 12 saat saja. 12 saat saja. Okey. Sekian. Kalau anda nak buat wiring, nak minta tim Mahbawi Engineering Malaysia Sdn Bhd buat inspection wiring di rumah anda sama ada selamat atau tidak selamat, takut berlaku letak pintas, takut terbakar rumah, boleh contact nombor di bawah 016-202-1427 atau ke Facebook kita Mahbawi Engineering Malaysia Mahbawi Engineering Sdn Bhd atau YouTube kita Mahbawi Engineering Sdn Bhd atau TikTok kita mah_bayu_engineering_HQ. Saya Muhammad Azizul Aziman, saya pengerah syarikat Mahbawi Engineering Malaysia Sdn Bhd. Saya electrician professional Malaysia. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar antara terbaik di Asia, bestseller nombor 7 tahun berturut-turut. Saya pakar elektrik sebagai solar Malaysia. Terima kasih. Terbaik. Habis.